Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita sambung perbincangan kita malam ni. Untuk yang minggu lepas, kita dah habis berkenaan dengan bacaan ketika sujud sahwi. Betul? Minggu Yes. lepas kan? So, malam ni kita sambung berkenaan dengan sujud Tilawah. tilawah. Berkenaan dengan sujud tilawah. Okay, insyaAllah kita cuba tengok. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan bacaan ketika sujud tilawah. So sujud tilawah ni adalah sujud yang mana kita lakukan bila ketika kita membaca Surah Sajdah. surah. Sajdah. Ketika kita membaca ayat-ayat sajdah, betul? Sajdah. Okay. Kalau tengok, saya ingat saya 14 tempat dalam Quran. Saya ingat saya. Okay, 14 tempat dalam Quran. Yang mana kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, biasa dia ada tanda. Sama ada tanda dengan kubah masjid ke. Okay, kan? Okay. So, sujud tilawah. Kalau tulis dalam bahasa Arab, okay, sujud. Okay, sujud. Sujud tilawah. Okay. Sujud tilawah. Sujud kerana membaca. Tilawah mak Tilawah ni maksud dia baca. Okay, tilawah ni maksud dia apa? Baca. Baca. Tentang biasa kan kalau dengar ketika bulan puasa, tilawatul Quran. Dia kan? Tilawah, tilawah ni baca. Maksudnya sujud kerana membaca. Baca apa? Baca ayat sajadah. Boleh? Ya. Dan perkataan sujud, kalau kita tengok, kalau kita bahaskan, perkataan sujud ini adalah bentuk masdar. Dia daripada perkataan sajadah ni. Nampak tak? Nampak tak dia punya hubung kait tu kan? Okay. Seperti mana yang kita belajar dalam bahasa Arab bahawa perkataan dalam bahasa Arab ni dia ada dia punya kata dasar dia. Betul? Dia ada dia punya kata kata dasar dia. So paling kurang untuk satu-satu perkataan tu paling kurangnya terdiri daripada berapa huruf? Tiga huruf. So sujud, okay. Sujud itu berapa huruf? Empat kan? Sajadah. So dia ada kaitan tu. Okay. Okay, sujud kerana membaca. Sujud kerana tilawah, kerana baca. Baca apa? Baca ayat-ayat sajadah. Dan hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Sunat. Tapi sekiranya mengikut imam, wajib. Okey. Contoh kalau tuan-tuan bagi Jumaat, bagi besoklah kan. Yeah. Bila imam baca surah sajdah kemudian sampai kepada ayat untuk sujud sajdah tu, tu imam pun sujud. Tuan-tuan macam mana? Kena sujud juga. Kena sujud juga, wajib sujud. Okey, wajib sujud. Ataupun sebaliknya. Maksudnya tu imam tak sujud tilawah. Tuan-tuan boleh tak sujud? Tak boleh. Tak boleh. Itu kalau mengikut imam, kalau tuan-tuan baca seorang tak apalah, tak ada masalah. Okay. Boleh. Contoh kalau hari itu baca ayat sajadah, tapi itu imam tak sujud. So tuan-tuan boleh sujud tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tuan-tuan terikat dengan imam. Ya. Yeah. Kalau tuan-tuan solat seorang tak apa. Okey. Okay, kita cuba tengok bacaan dia. Okey, ini yang biasa tuan-tuan bacalah. Okey. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد telah bersujudlah وجهي وجه للذي kepada Allah kepada Tuhan yang khalaqahu yang menciptakannya. Wa sawwarahu dan membentuk rupanya. Wa syaqqa. Ini kalau ikut maksud asal syaqqa ni maksud dia belah. Syaqqa ni maksud dia apa? Belah. Asal maksudnya. Sam'ahu pendengarannya wa basarahu dan penglihatannya. Bihaulihi dengan kekuasaannya wa quwwatihi dan kudratnya.
فتبارك الله Maha Suci Allah Ahsanul Khaliqin sebaik-baik pencipta. Okay, kita cuba pecah satu-satu. Okay, sajada wajhiya lillahi, sajada telah sujud. Wajhiya, apa maksud wajhiya? Wajahku. Wajhiya, apa maksud wajhiya? Wajah. Tuan-tuan baca dalam doa iftitah. Wajah tu wajhiya. Wajhiya lillahi. Betul tak? Ya. Yeah. Okay, dan saya ingat doa iftitah ni tuan-tuan, sebenarnya ada banyak bentuk eh. Okay, yang tuan-tuan duk baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, itu hanya sebahagian. Maksudnya ada lagi cara bacaan yang lain. Okay, ada lagi cara bacaan yang lain, doa iftitah yang lain. Okay, itu antara yang kita baca. Okay, okay, sajada wajhiya, sujud telah bersujud, telah bersujudlah wajhiya, wajahku. Lilladhi, kepada Tuhan yang, kepada Allah yang. Okay, lilladhi kalau kita pecahkan, lilladhi, li tu haraf jar, betul? Alladhi ni isim apa tu kat situ tu? Itu adalah isim mausul. Itu adalah isim mausul. Dan bila kata isim mausul, ingat tak minggu lepas kita ada bincang? Dia nak kepada pelengkap dia kan? Dia nak kepada pelengkap. So mana pelengkap bagi isim mausul dia ni? Yang pertamanya khalaqahu, Tuhan yang, yang apa, yang telah menciptanya. Okey, kemudian wasawwarahu, dan membentuk rupanya. Okey, kemudian wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, dan membelah pendengaran dan penglihatannya. Okey, bihaulihi, dengan kekuasaannya, waqu, dengan kekuasaannya, wa quwwatihi, dan kudratnya. Fatabarakallah ahsanul khaliqin, Maha suci Allah yang sebaik-baik pen, sebaik-baik pencipta. Okey. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan dalam yang atas tu, ayat kat atas tu khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Pasal tak di, di celah-celah khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tu, pasal tak? Ada huruf apa kat tengah tu? Ada huruf apa kat tengah tu? Ada huruf waw. Betul tak? Khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. So waw yang menjadi penghubung di antara dua ayat ataupun lebih. Ini kita katakan dia sebagai huruf apa ni? Sebagai haraf apa? Ataf. Boleh? Kita katakan dia sebagai haraf ataf. Apa tu haraf ataf? Penyambung. Penyambung ataupun kata hubung, boleh juga. Wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Okey, wa tu wa ataf. Okey, yang ni wa ataf, yang ni pun wa wa ataf. Okey. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Yang tu pun kat tengah tu pun wa ataf juga tu. Boleh? Yang kat tengah tu pun wa ataf juga tu. Okey. Sam'ahu wa basarahu. Okey. Bi haulihi wa quwwatihi. Okey, pasal tak ada lagi waw. Wa apa tu? Masih lagi wa ataf. Nampak? Okay, bihaulihi wa quwwati, masih lagi haraf ataf. Apa tu haraf ataf? Kata hubung, dan. Dan nampak, kalau tengok dalam terjemahan pun banyak ni. Dia tak terjemah dan, dia buat apa? Dia buat koma, perasan tak? Ya, dia buat koma je dan, dia tak buat dan, tak apalah. Okay, yang penting kita tahu itu adalah haraf ataf. Ataf.
Okay, bihaulihi wa quwwatihi. Okay, so wa itu pun wa haraf ataf. Okay. Kemudian di akhirnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Tuhan yang sebaik-baik pencipta. Fatabarakallah, maha suci Allah. Ahsanul khaliqin. Ahsanu, maksud ahsanu sebaik-baik. Ahsanu maksud ahsanu se Sebaik-baik. al-khaliqin, pencipta. Allah yang mencipta dengan sebaik-baiknya. Tidak ada cacat cela pada ciptaan. Itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Habis sampai situ. Okey. Okey, so malam ni kalau kita tengok, kita belajar tadi berkenaan dengan perkataan sujud, betul? Perkataan sujud. Sujud tu daripada masdar, kan? Dia bentuk dia masdar, sajadah itu fi'il madhi. Okay, dan perkataan tilawah, tilawah maksud tilawah baca. Baca. Kalau sebut tilawatul Quran, maksud dia apa? Baca Quran. Baca Quran. Tilawatul Quran. Kalau sebut musabaqah, musabaqah maksud musabaqah. Pertandingan. Boleh? Musabaqah ni maksud dia pertandingan. Musabaqah tilawatil Quran. Pertandingan membaca Al-Quran. Boleh? Boleh. Ya Allah. Tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okay, alhamdulillah. Okay. Okay, sampai situ dululah perkongsian kita untuk malam ni. Okay, dan semoga bermanfaat untuk semua. Okay, insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Okay. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.